Anak bisa mengikuti kuis interaktif, caranya dengan menghubungi nomor di bawah ini. Penelpon yang beruntung akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh PLN Mobile. PLN Mobile, semua makin mudah. Ini Sahur Lagi mengadakan sosial eksperimen. Kita akan melihat agen Ini Sahur Lagi yang sedang melakukan penyamaran untuk berbagi dengan sesama. Seperti apa? Kita lihat videonya. Nyari kado buat oma saya, besok ulang tahun. Tadi saya dapat telepon dari papa saya kalau misalnya di rumah. Makasih ya, Bu. Ibu, maaf ganggu, saya boleh minta tolong nggak? Saya lagi nyari kado buat oma saya, cuman tadi saya... Saya mau cari toilet. Iya, makasih, Bu. Ibu, saya boleh minta tolong nggak, maaf ganggu. Saya lagi nyari kado buat oma saya, besok ulang tahun. Cuman tadi saya dapat kabar dari rumah, papa saya telepon kalau di rumah lagi ada masalah, cuman HP saya mati. Ya maaf ya, maaf ya. Nanti ganggu dulu, ini lagi kesana. Kalau minta tolong kayak yang lain aja ya. Ganggu, boleh minta tolong nggak? Saya kan lagi nyari kado buat oma saya, nenek saya, buat lulus satu ulang tahun. Cuman tadi saya dapat telepon dari papa saya, dia ngabarin kalau misalnya di rumah ada masalah, HP-nya mati. Saya boleh minta telepon nggak pakai HP kakaknya? Saya panik banget. Nomor tahu? Iya, tahu, Pak. Halo? Iya, kenapa, Pak? Iya, Dek. Tadi Bapak tuh telepon, maaf. Nenek kamu tuh sakit. Terus sekarang gimana, Pak, keadaannya? Nah, sekarang lagi ke rumah sakit. Kamu di mana sekarang? Aku masih di mall. Ini HP aku obet. Aku pinjem HP kakaknya. Aku sekarang langsung ke rumah sakit. Kak, bisa ikut ke rumah sakit nggak? Rumah sakit? Iya. Rumah sakit mana, Pak? Iya, ini ada siapa? Mas Darman, ini. Pengunjung. Neneknya mau diantarkan, kayaknya penelunjukannya rumah sakit gimana tuh? Sekarang? Oh, dari Solo, tanah apa? Bisa dianterin. Oh iya, teman-teman saya mah dianterin, Pak. Sana, banyak rumah sakit. Makasih ya, Kak. Ngomong-ngomong, nama kakaknya siapa? Darman. Darman. Selamat. Selamat. Kesini lagi main atau... Oh, ngojek. Ngojek. Oh, kenapa sih Kak mau bantu aku? Kan aku nggak kenal gitu. Namanya orang, tak nolong aja. Berarti kerjanya ngojek di sini, nunggu ojek gitu ya. Sebelumnya, saya mau bilang terima kasih. Ini ada rezeki dari program Ini Sahur Lagi. Sahur Lagi? Iya, ini... Iya, Kak. Iya. Kira-kira uangnya mau dipakai apa, Kak? Buat mudik, Kak. Buat mudik. Makasih banyak ya, Kak. Tetap jadi orang yang baik. Karena di sekitar kita tuh kadang butuh pertolongan. Setelah melihat video barusan, makna berbagi menurut Mas Erick tuh kayak gimana? Makna berbagi menurut saya itu ya ketika orang membutuhkan pertolongan, tanpa memandang backgroundnya apa, tanpa memandang kesulitan apa yang dia minta tolongkan, kalau saya sendiri ya, ya harus ditolong. Karena di Islam ataupun di agama apapun, itu harus wajib tolong menolong sih. Yeah. Nah, jadi makna berbaginya tuh ya tanpa pandang bulu lah, tanpa pandang apalah. Iya, selama dia manusia, kita wajib menolong. Wajib menolong. Karena barang siapa memudahkan urusan orang lain, pasti akan dimudahkan sama Allah. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal membantu sama, aku mau izin dulu mau bantu Ika di dapur, boleh? Boleh. Kesian dia sendiri. Aku temenin tamu-tamu. Gak apa-apa ya? Iya. Gak apa-apa. Dina temenin dulu ya? Aku temenin tamu-tamu. Terima kasih semuanya. Duh, Niki mana sih? Lama banget sih. Bolak-balik, bolak-balik.
kabur lagi nih, Diki. Diki. Maaf, tadi bantuin Dino dulu. Lama banget sih kamu ngambil daging doang juga. Iya, di dalam tuh tadi ketemu Kang Sule, masa aku disangka pengen nyolong. Iya, kamu ngumpet-ngumpet emang. Lagi mungkin gerak-gerik kamu mencurigakan tuh. Iya juga sih. Ini udah panas nih. Jadi sini mana kita panggang dagingnya? Boleh. Ini aku yang pegangin. Oke. Harum banget. Sekarang masak apapun jadi lebih mudah ya gara-gara kompor induksi ini ya. Iya dong, bener banget nih. Karena kompor induksi ini emang kompor yang serbaguna dan praktis banget, Diki. Pokoknya ini recommended banget nih buat penonton yang ada di rumah nih. Coba kasih tahu dong, Diki, caranya dong. Wangi banget, caranya tuh mudah, gampang banget. Ini tinggal pencet tombol power, ya. Lalu kita pilih mode fry. Gampang untuk barbekyuan di rumah. Betul banget, Diki, ini tuh praktis banget loh. Nah, buat yang belum ganti ke kompor induksi, mending ganti sekarang nih. Karena nih PLN lagi ada program layanan pemberian harga spesial. Biaya penyambungan untuk tambah daya buat konsumen yang membeli kompor induksi melalui partner yang sudah bekerja sama dengan PLN. Dengan hanya membayar Rp150.000 aja tuh, murah banget. Enak kan? Banget. Jadi langsung aja ikutan programnya dengan mendownload aplikasi PLN Mobile di handphone. Lalu lengkapi data di menu layanan listrik. Nah, untuk redeem voucher tambah dayanya. Kapan lagi tambah daya cuma Rp150.000 aja, Wika. Keren banget nih, lihat nih. Aku tunjukin itu. Tuh, kayak gitu tuh. Tinggal isi di sini doang. Kan, gampang kan? Tuh. Bener banget, udah gitu ya. Kompor induksi ini ramah lingkungan banget. Modern, lebih aman, lebih murah dan irit. Cocok banget nih buat yang di rumah yang masih punya anak kecil. Karena ini tuh lebih aman. Kalau gitu, ayo segera beralih ke kompor induksi. Nah, ya kan? Ayo dong. Tapi sebelum kita lanjut barbekyuan, kita mau bagi-bagi uang buat penonton yang ada di rumah. Karena waktunya kita kuis. Gimana, Wika? Nih, Diki, sekarang kita kuis dulu ya. Oke. Pokoknya passwordnya nih, kalau kita bilang PLN Mobile, jawabnya semua makin mudah. PLN Mobile. Semua makin mudah. Cowok. Bapak siapa di mana, Pak? Bayu di Cikarang. Bayu di Cikarang. Oke, siap ya, Pak ya. Bapak mau dikasih pertanyaannya sama Wika apa sama Diki? Sama Wika aja deh. Makasih loh, Pak. Pak, simak ya, Pak. Buah apa yang bikin baper? Buah mangga. Buah hagiain kamu. Buah hagiain kamu. Apa? Buah hagiain kamu. Rp1.000.000 hadiah dipersembahkan oleh PLN Mobile. PLN Mobile semua makin mudah. Mau PLN Mobile? Semua makin mudah. Cowok lagi. Langsung. Abang siapa di mana, Abang? Dari Abdul Aziz di Pekanbaru. Abang Aziz. Mau siapa nih, Bang? Ada depir sini, Bang. Mau ditanya sama Wika apa ini ke Kusirawati? Oke, langsung aja deh Pak. Nih pertanyaannya ya Pak ya. Film apa yang menyilaukan? Film Rambo. Film Transformer. Film Transformer. Betul. Ah!
agak agresif ya, agak agresif lama-lama loh ya. Dia ada masalah apa sih hidupnya? Kenapa sih? Tadi? Iya. Okay. Baiklah, Bapak selamat ya dapat 1 juta, Pak. 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Nih, ya, hadiah ini dipersembahkan oleh PLN Mobile. Semua makin mudah. Dan kemana-mana tetap di...